Jangan lupa subscribe, like, dan share. Lama dinantikan kehadirannya, Gaston Castano akhirnya terlihat muncul di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia datang sekedar memberikan doa dan semangat kepada aktris Julia Perez yang kini terbaring di rumah sakit. Gaston datang menjenguk Jupe yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kamis, tanggal 20 bulan 4 tahun 2017. Mantan suami Jupe tersebut pun terlihat membawakan makanan. Tak banyak kata, Gaston seakan menjawab komentar para netizen usai memposting foto mendoakan Jupe beberapa waktu lalu. Ragam komentar bertapa akankah Gaston menjenguk Jupe yang tengah berjuang melawan penyakit kanker serviks stadium 4 yang dideritanya. Rencana saya sih sudah lama kesini tapi ia baru bisa sekarang, kata Gaston ditemui di lobi RSCM, Jakarta, Kamis, tanggal 20 bulan 4 tahun 2017. Bertemu dengan Jupe, Gaston mengatakan sempat berbicara dengan mantan istrinya tersebut. Ia berharap Jupe bisa senang dan semangat untuk sembuh. Ia bicara sebentar, dia mudah-mudahan senang, jelas pesepak bola tersebut. Jupe, begitu ia akrab disapa, hingga saat ini sudah lebih dari 2 bulan menjalani perawatan. Kondisi pelantun belah duren tersebut memang dikabarkan tengah menurun bahkan sempat kritis baru-baru ini. Tak hanya Gaston Castano, para rekan, sahabatmu sesama artis pun silih berganti menjenguk serta memberi doa kepada Julia Perez. Bahkan, penggalangan dana pun dibuat sebagai bentuk peduli kepada artis pemilik nama lengkap Yuli Rahmawati ini.